Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala Allah wala quwwata illa billah ilahil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adawna fa'afi wa lami syaitarina wa didduhu dhaqalladhi qad nazala. Dan lawanannya, lawanan hadis Ali, hadis sanad Ali, ya. Hadis Ali sanadnya. Demikian itu, yaitu yang nazala, hadis nazil, sanad nazil. Jadi ada yang Ali, ada yang nazil. Kalau Ali itu berarti apa? Artinya atas, tinggi. Nazil di bawah. Ya, maksudnya ya, rijalnya atau perawinya lebih sedikit ini, dibanding nazil, walaupun hanya satu orang. Diduhu lawanannya ay maqalla adadu rijalihi fi sanadi. Artinya sesuatu yang sedikit oleh bilangan jumlah rijalnya, perawi hadisnya dalam sanad. Dzakal ladzi qad nazala, yang sungguh demikian itulah yang sungguh turun, ya. Nazala itu bi alif fil itlaq, dengan alif itlaq. Nazala huwa al muradu 'indahum bin nazili li bu'dihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud di sisi mereka dengan nazil, karena jauhnya dari Nabi SAW. Walaupun satu orang doang itu, ya, berpaut cuma satu doang, jauh itu, satu doang nazil. Jadi kita dituntut untuk supaya cari sanad. Nah, dari sini kita disuruh cari sanad. Sunnah cari sanad yang ali, yang dekat. Ya. Cari guru, sanad guru. Bahkan kemarin, ya, lebih tua, lebih dekat. Ya. Umurnya 60, umurnya 40 kemarin itu, ya. Maka yang diutamakan yang Ali yang 40 apa yang 60 gitu, ya. Sampai begitu, cari yang kayak begitu. Hadisnya yang didahulukan yang 60, ada kiai umurnya 60, ya, yang satu 40. Kita ngambil yang mana? Ya, duluan yang 60. Umpama ketemunya itu 60, kecuali umurnya 60 doang. Umurnya 60 doang, tapi baru ketemu. Yang 40 dari dulu, ya 40. Jadi disebut, maksud daripada 60, umurnya 60, itu maksudnya ketemunya. Bukan umurnya, ya, ketemunya. Ketemunya udah 60 tahun. Ya. Temunya udah 60 tahun. Gitu. Ya, sedekat mungkin kita cari yang dekat. Ini menandakan mencari sanad itu penting. Mencari guru itu penting. Nggak boleh nggak punya guru. Apalagi dalam ngaji. Mesti punya guru. Ya. Al-isnadu minad-din, ya, sanad itu termasuk bagian daripada agama. Ya. Walau lal-isnadu, ya,
la qala man syaa man syaa ma syaa. Kalau enggak ada sanad, maka seseorang akan berkata apa yang dikehendakinya, ngomong sembarangan. Perlu kita punya guru. Jadi gurunya nyambung. Dan karakteristik seorang guru itu akan turun ke murid, biasanya begitu. Karakter seorang guru akan turun kepada muridnya. Muridnya begini, gurunya. Orang ada muridnya begini, orang begini, mau dicari gurunya siapa? Oh, ya pantas ya. Jadi pentingnya cari seorang guru, enggak boleh enggak. Dan cari yang wara, yang cerdas, yang pintar, yang wara, yang tua, enggak boleh sembarangan. Cari guru, cari sanad. Ya, jadi nazil itu karena jauhnya dari Nabi SAW. Wahwa fi muqabilil Ali, dan dia itu pada muqabilnya hadis Ali, lawan hadis Ali. Fa inna kulla qismin min al-ului yuqabilu qismun min aqsamin nazil. Maka sesungguhnya setiap bagian daripada hadis ulu, hadis Ali, itu berlawanan bagian daripada hadis nazil. Aifa ma min isnadin alin illa wa yuqabilu isnadun nazilun. Artinya maka tidaklah daripada sanad yang ali kecuali ya berlawanan kepadanya oleh sanad yang nazil. Wal isnadul ali la yufidu si'ata aw da'fa. Sanad ali itu tidak memberikan faedah sahih atau dhaif, enggak. Dia itu ngelihatnya kepada apa? Dekat jauhnya. Bukan ngelihat daripada sahih dhaifnya, bukan ya. Walaupun semua sahih, semua umpama hadisnya sahih semua, tapi kalau dia jauh tetap kurang bagus. Hadis alinya sahih, hadis anad, hadis nazil sahih, semua sahih, perawinya semua sahih, tapi ketika dia itu lebih jauh itu kurang bagus dibanding dengan yang dekat. Dibanding yang dekat. Ya. Ini betapa pentingnya yang namanya sanad, dan yang lebih dekat, yang lebih dekat, yang lebih dekat, yang lebih dekat. Ya. Ya. Jadi kita mesti punya sanad ini. Wal isnadul ali la yufidu si'ata aw da'fa. Sanad ali enggak memberikan faedah sahih atau dhaif. Wa innamal ulu lisyarabil qurbi. Nah, itu dia permasalahannya. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ulu itu kenapa dikatakan ulu, tinggi, ali, li syarafil qurbi, karena kemuliaan dekat. Jadi kalau umpama rawinya sedikit lebih dekat kepada Nabi, rawinya banyak lebih jauh. Secara zahir ya bisa saja yang, tapi ini, harus ukurannya begini, harus ukurannya zahir. Yang lebih dekat sama Nabi. Makanya sahabat itu lebih mulia daripada tabi'in. Tabi'in lebih mulia daripada tabi'in.
Kenapa? Lebih dekat. Iya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kayak kita dekat, orang ada orang kan ngaji, ada yang dekat sama guru, ada yang jauh sama guru. Yang bagus yang mana? Yang dekat apa yang jauh? Yang dekat. Kalau ngapa-ngapa yang gantiin yang dekat yang jauh. Yang dekat masih yang jauh. Tolong gantiin saya. Yang jauh yang dekat. Yang dekat masih yang jauh. Yang jauh kan enggak sempat ngomong itu. Gitu. Maka cari yang dekat. Jangan yang jauh. Begitu. Seperti hadis nazil, hadis ya ahli, cari yang ahli. Masih bisa cari yang ahli, jangan yang nazil. Kenapa? Karena di balik itu ketika dia ahli itu dekat sama siapa? Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal cuma berpaut satu doang. Padahal hanya berpaut umur doang tuh. Umur doang tuh. Ya. Umur doang jadi permasalahan. Ya. Mempengaruhi keutamaan dan tidaknya. Padahal umur doang. 60, 40. Ya. Waktu berarti ya. Waktu itu ya. Waktu. Bukan umur-umur kemudian. Umur 40, 60, 40. Tapi yang 60 baru ketemu. Yang 40 udah lama ketemunya. Yang 40. Ya, makin tua. Makin ketemu lanya, lamanya. Makin mulia. Oh itu guru saya. Itu. Saya udah lama mengaji dari umur beliau. Ya, saya gak pernah berhenti ngaji terus. Oh, saya baru ngaji. Baru lama. Kemuliaan yang lama. Kemuliaan yang lama. Walaupun yang lama, umpama enggak pesantren. Yang baru, baru masuk umpama. Yang lama. Iya. Wa innamal ulu li syarafil qurbi, karena ulu itu tinggi itu karena mulia dekat. Jadi dekat itu punya kemuliaan. Ya, dekat itu punya kemuliaan. Makanya orang ngaji sama guru ada yang dekat, ada yang jauh. Ya, dekat sama guru, jauh sama guru. Cari yang dekat namanya ahli. Jangan cari yang jauh, jangan. Sama guru biar dekat. Cari yang dekat. Nah, kalau dekat bagaimana? Sering sowan lebaran, jangan sampai enggak datang. Orang tua punya hubungan. Kalau dia masih anak-anak, orang tuanya punya hubungan, dekat. Cari yang dekat, cari yang dekat. Wa innamal ulu li syarafil qurbi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ulu tinggi itu karena kemuliaan dekat kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi ini rupanya di balik itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat sama Rasul. Allahu a'lam bishawab.